Dahulu ketika zaman pemerintahan selepas Nabi Allah Sulaiman alaihi salam. Nabi Sulaiman ni ialah anak kepada Nabi Allah Daud. Zaman Daud dan zaman Sulaiman adalah zaman cemerlangan, zaman kegemilangan besar bagi umat Yahudi. Ini adalah sebaik-baik zaman yang disebut sebagai Golden Age, zaman keemasan, zaman kegemilangan orang Yahudi. Tetapi bermulanya zaman kejatuhan Yahudi bila wafatnya Nabi Allah Sulaiman alaihi salam telah berebut takhta pemerintahan antara dua orang anaknya iaitu Rahab'am dan Yarba'am. Maka kerajaan Israel berpecah kepada dua bahagian. Yang pertama bahagian utara, yang kedua bahagian selatan. Bahagian utara disebut sebagai Israel, bahagian bawah tu disebut kerajaan Yahuza. Jadi atas kerajaan Israel, bawah kerajaan Yahuza. Atas tu ibu kota dia kadang-kadang ada di Jericho, kadang-kadang ada di Hebron. Hak bawah tu ialah Jerusalem yang kita sebut sebagai Baitul Maqdis. Jadi di antara 12 orang anak Nabi Allah Yakub tadi, 10 ahli keluarga menyokong Israel hak belah utara dan 2 saja keluarga hak menyokong belah selatan, kerajaan Yahuza, iaitu kerajaan Yahuza, Yahuza itu sendiri dan adik Nabi Allah Yusuf Bunyamin. Bila tahun 732 lebih, kerajaan Israel Utara diserang oleh Assyrian Empire. Hancur, habis, lumat, musnah. Dan kerajaan Yahuza hak bawah tu diserang oleh kerajaan Babylon. Kerajaan Babylon bukan zaman Namrus. Zaman Namrus tu zaman Nabi Ibrahim, lebih awal. Tetapi zaman Babylon ini didominasi oleh Raja Bukhtansor II. Kalau kita selalu dan sering membaca buku sejarah, dia sebut sebagai Raja Nebukadnezar II. Itu adalah Raja Babylon yang menyerang kerajaan Yahuza. Hancur lebur, musnah semusnahnya kerajaan Yahudi. Pada masa inilah berlaku deportasi. Apa maksud deportasi? Bila Babylon berjaya mengalahkan kerajaan Yahudi, mereka telah menjadikan orang-orang Yahudi ini sebagai tawanan-tawanan. Mereka menjadikan orang-orang Yahudi ini sebagai hamba. Jadi tawanan-tawanan, hamba-hamba, alim ulama ini dibawa ke bumi Babylon, ke tamadunan Sumeria dulu. Jadi di sanalah berlaku satu perkara yang tidak diingini. Apabila Raja Bukhtansor telah menghapuskan kitab-kitab Taurat yang selama ini dibaca, kitab Taurat yang selama ini diimani oleh Bani Israel dan meminta kepada mereka untuk memulakan pentafsiran baru bagi Taurat. Jadi zaman inilah bermulanya penulisan kitab Talmud. Pernah dengar tak tentang kitab Talmud? Jadi kitab Talmud ada dua version. Satu Talmud Babylon, waktu menulis tu berada di Babylon. Satu lagi dipanggil Talmud Jerusalem, bila mereka kembali semula ke bumi Baitul Maqdis, bumi Palestin. Selang hingga 50 hingga 60 tahun kemudian, kalau kita tengok kerajaan Babylon tu kerajaan Iraq. Lani sebelah Iraq tu ada negara apa? Sebelah negara Iraq ada negara apa? Ada negara Iran. Negara Iran tu kerajaan besar. Parsi kuno tu raja dia ialah Cyrus the Great. Salah satu nama yang diangkat sebagai penisbahan atas Iskandar Zulkarnain. Jadi Raja Iskandar Zulkarnain, Cyrus the Great, konon-kononnya tu serang pula Bukhtansor, Bukhtansor kalah. Bila Bukhtansor kalah, Raja Cyrus the Great yang berhati mulia ni minta tawanan-tawanan daripada Bani Israel supaya kembali semula ke bumi mereka. Dulu kan mereka jadi tawanan di Babylon. Bila Babylon kalah dekat Cyrus, baliklah semula. Jadi nak balik tu, kepulangan tu ada 3 versi. Kepulangan mereka ada 3 kali. Ada yang dimulakan oleh seorang Nabi. Yang kedua dimulakan oleh Nabi Ezra. Yang ketiga dimulakan oleh Nabi Nehemia. Ini adalah Nabi-Nabi dalam agama Yahudi, Nabi-Nabi dalam agama Bani Israel. Jadi bila mereka kembali semula,
538 hingga 70 Masih itu, inilah disebut zaman kebangkitan dan pembinaan kembali bait suci yang kedua. Sebab rumah ibadat mereka yang asal tu hancur pada Bukhtansar serang dulu, ni mari mereka nak bangunkan kembali. Jadi sepanjang sejarah panjang, bila mereka nak bangun kembali, Fir'aun, zaman Fir'aun Necho pernah serang mereka, hancur pula, bangun lagi. Mari pula zaman Yunani, zaman Maharaja Nero, serang pula, hancur, bangun balik. Mari Rom hak terakhir, inilah zaman kelahiran Nabi Allah Isa alaihi salam. Lepas jatuh hak ni, mereka tak bangkit-bangkit lagi. Jadi bila mereka bangkit selepas kejatuhan Turki Uthmaniyah 1924, mereka merancang satu gerakan Zionis yang cukup global dan tersusun, yang akhirnya tanah apa yang mereka kata diidam-idamkan itu telah menjadi milik mereka kembali. Walaupun asalnya tertubuh asal tanah haram Israel 1948 itu. Baik, itu sejarah secara ringkas.